Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah, rekan-rekan semua, untuk kesempatan video kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu hambatan yang bisa membuat peternakan kita, peternakan ayam skala kecil itu susah majunya atau susah suksesnya. Nah, rekan semua, kenapa sih peternak tradisional atau peternak rumahan sulit mencapai keberhasilan yang lebih besar dengan populasi ayam yang lebih banyak? Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai salah satu kebiasaan yang sering dilakukan peternak kecil yang sebenarnya kurang begitu cocok untuk mendukung perkembangan usaha ternak ayam kampung. Khususnya jika usaha ternak ayam kampung tersebut ingin dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dan yang lebih mantap lagi. Nah, salah satu kebiasaan yang kurang begitu mendukung perkembangan usaha ternak ayam kampung tersebut adalah kebiasaan terlalu mengandalkan pakan gratis atau pakan murah. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita bahas lebih jauh lagi. Nah, rekan semua, coba kita berpikir dan bertanya pada diri kita sendiri, seberapa banyak pakan gratis atau pakan murah yang bisa kita siapkan untuk ternak ayam kita? Apakah jumlahnya mencukupi untuk memelihara ayam yang jumlahnya besar? Sebut saja misalnya 1000 ekor ayam, apakah bisa kita penuhi dengan pakan gratis atau pakan murah tersebut? Nah, inilah masalah yang harus kita hadapi peternak kecil ketika bergantung pada pakan gratis atau pakan murah. Pakan gratis atau pakan murah memang tidak ada salahnya, bahkan menguntungkan. Namun, keberadaan pakan gratis ini jelas tidak bisa diandalkan dalam skala besar. Apalagi untuk stok kebutuhan pasti dengan jumlah populasi yang lebih banyak. Untuk peternak kecil atau skala rumahan, pakan seperti ini memang menjadi solusi yang sangat menguntungkan. Tetapi tidak untuk peternak yang ingin maju dan mengembangkan peternakannya menjadi lebih besar lagi. Pakan gratis tetap bisa menjadi solusi, tetapi jumlahnya tidak bisa mencukupi. Maka solusi ini tentu tidak tepat jika kita ambil atau kita terapkan, khususnya jika kita ingin peternakan ayam kita maju dan berkembang menjadi peternakan yang lebih besar lagi. Namun, disadari atau tidak, banyak peternak rumahan yang terlalu asik dan mengandalkan pakan seperti ini. Bahkan banyak juga yang sudah terbuai, terlena hingga larut dalam keberhasilan yang sebenarnya cukup kecil. Memang tak bisa dipungkiri bahwa masing-masing peternak memiliki target sendiri. Namun tetap saja, meski prosentase keuntungannya bisa mencapai 100% mungkin, kalau jumlah dan perputarannya sedikit, tetap saja tidak akan sampai kemana-mana. Usaha kita hanya akan tetap seperti itu saja sepanjang waktu. Sayang bukan? Nah, rekan-rekan semua, selain apa yang sudah saya sebutkan tersebut, umumnya pakan gratis dan pakan murah yang didapat peternak terdiri dari bahan yang berubah-ubah. Misalnya, kadang tanaman kangkung bisa dijadikan pakan yang super murah, kadang pepaya muda, kadang ketela pohon, dan lain sebagainya. Nah, karena bahan yang berubah-ubah, tentu saja kandungan nutrisi pada ransum yang kita buat tadi juga akan berubah-ubah. Nah, perubahan kandungan nutrisi pada pakan ini tentu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ayam yang kita pelihara.
Jika terjadi dalam waktu yang lama atau rutin, maka bukan tidak mungkin akan sulit bagi peternak untuk mencapai target waktu panen dan bobot panen yang diinginkan. Maka dari itu, ketika kita ingin mengelola usaha ini menjadi usaha yang lebih mandiri lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih bisa diandalkan, komposisi pakan gratis seperti ini tidak bisa terlalu diandalkan kecuali hanya untuk membantu saja. Dalam artian, untuk mencapai target waktu panen, kita juga harus lebih memperhitungkan lagi mengenai nutrisinya. Kemudian, kalau kita ingin mencapai target bobot panennya, panen ayam kita, kita juga perlu untuk memperhitungkan kandungan nutrisi yang ada pada ransum pakan yang kita buat dari berbagai jenis bahan gratis atau bahan yang murah tersebut. Maka dari itu, penggunaan bahan seperti ini tentu saja harus dipertimbangkan lebih lanjut lagi, khususnya untuk kita rekan-rekan semua yang mempunyai impian, mempunyai keinginan untuk memiliki usaha ternak ayam kampung yang lebih besar lagi dari waktu ke waktu. Nah, berkaitan dengan hal seperti ini, lalu harus bagaimana? Kita sebagai peternak harus bagaimana? Tentu tinggal kembali ke peternak masing-masing. Usaha ternak ayamnya mau dibawa kemana? Kalau tujuannya memang hanya sekedar usaha sampingan untuk tambahan pendapatan saja, ya sah-sah saja. Skalanya tidak perlu dibuat lebih besar lagi, tidak perlu ada kemajuan, yang penting bisa dapat tambahan pendapatan atau penghasilan. Namun, jika peternak berharap memiliki penghasilan yang lebih besar, lebih pasti dari usaha ternak ayam kampung ini, maka sebaiknya pertimbangkan lagi masalah penggunaan pakan gratis dan pakan murah ini. Bukan tidak baik atau tidak boleh, tapi tantangannya adalah bagaimana menyediakan pakan gratis atau pakan murah untuk kapasitas produksi yang lebih besar. Jadi untuk populasi ayam yang lebih besar. Mulai dari sekarang kita bisa renungkan hal seperti ini. Mulai dari sekarang kita bisa mulai mencari solusi, ide-ide lain supaya bisa mendukung kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, rekan-rekan semua, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa, saya di sini hanya berbagi, memberikan inspirasi untuk rekan-rekan semua, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendukung agar peternakan kita bisa menjadi lebih besar lagi. Kalaupun ada manfaatnya, silakan diambil. Kalaupun ada kekurangannya, kesalahannya, ketidaksempurnaan saya dalam menyampaikan masalah ini, saya secara pribadi mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Khusus untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung dengan channel ini, yang sudah mendukung channel ini, yang sudah setia belajar bersama-sama saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya tambah lancar lagi. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.